Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sehat ya? Wow, luar biasa hari ini. Dan hari ini, Chandra ingin memberikan informasi kepada Anda tentang sesuatu yang menarik guys ya. Apa itu? Iya, ini dia guys ya. Mau mereview sebuah minuman. Dan ini minumannya cantik sekali nih guys ya. Cantik sekali, ada wadahnya seperti ini guys. Tapi kalau Chandra ingat, jadi ingat kalau misalkan kita lagi kondangan ya, kondangan dapat souvenir seperti ini. Dibungkus kayak gini guys ya. Misalkan kondangan dapat souvenir gelas dengan ya dapat inian juga ya, apa namanya? Semacam ya kayak goodie bag sih, cuman ini goodie bag-nya transparan. Wow. Oke guys, dan masih di siaran Chandra Kirana, jangan lupa like, subscribe, comment and share. Ini kenapa Mas Chandra kok ada basa-basa gini? Ya, ini karena Chandra ingin mereview sebuah minuman. Wow, minuman segar nih guys ya. Dan ini Chandra mungkin ngebahasnya hanya kesegarannya aja kali guys ya. Karena di sini Chandra tidak melihat komposisinya segala macamnya ya. Seharusnya ditambah nih komposisinya apa, dibuat dari apa, kemudian cara minumnya bagaimana segala macamnya gitu guys ya. Oke, dan biasanya nih guys ya, kalau yang namanya minuman-minuman seperti ini guys ya, ini kalau nggak susu guys ya, susu nggak? Susu bukan? Milk varian, ya berarti susu guys ya. Ini yang Chandra tahu ya, susu itu biasanya kalau misalkan minuman seperti ini, itu kalau di freezer ya kalau nggak salah bisa tahan sebulan kalau nggak salah ya guys ya. Nanti kalau di kolom komentar mungkin yang lebih tahu dijawab guys ya. Kalau misalkan di kulkas ya, kulkas biasa itu 3 hari kalau 3 hari kayaknya bisa ya, 3 hari bisa ya. Tapi kalau di suhu ruangan biasanya hanya bisa bertahan 3 jam nih guys ya. Nah setelah itu mungkin bisa basi guys ya, atau kurang enak diminum guys ya. Nah maka dari itu sebenarnya nih guys ya, ini tadi dapat kiriman guys. Dapat kiriman dari seseorang nih ya. Dari mamanya Haistam atau ayahnya Haistam ya guys ya, luar biasa nih guys. Karena memang hari ini Chandra apa guys ya, alhamdulillah dapat rezeki. Gak sih tadi si Haistam ambil hadiah nih guys, ambil hadiah di sekolahan karena juara satu lomba video memasak. Dan akhirnya ketika beliau mengantar mau mengambil hadiah, Chandra dapat ini semuanya. Terima kasih bunda. Oke ya. Dan hari ini guys ya, ini cara bingung nih nyopotnya bagaimana nih guys ya. Kita coba kupas sedikit ya, bagaimana sih cara nyopotnya ini. Mungkin dijelaskan kembali nih atau difokuskan kembali. Ini rada susah nyopotnya guys ya. Jadi ini keburu cair nih ya. Tapi gak apa-apa. Oh ya, kita memang harus sabar nih guys ya dalam membuka ikatan ya. Karena kalau kita sabar ya, insya Allah segala sesuatu akan bisa terselesaikan dengan baik. Ayo kita coba lihat. Wow guys, bisa dibuka ternyata guys, mudah dan gampang nih guys ya. Pas kita lihat ada apa namanya tasnya ini ya, atau mungkin bungkusnya ini, atau mungkin covernya ini guys ya. Ini kelihatannya gimana guys ya, kita susah membacanya. Tapi ketika kita buka guys ya, kita buka seperti ini. Wow, luar biasa guys. Kelihatan mereknya, ini mereknya adalah nih guys ya, kelihatan mereknya, ini udah seger banget guys. Di waktu datang tuh seger banget guys, karena nih Chandra tadi karena udah beberapa jam yang lalu, bukan beberapa jam yang lalu ya, yes, kurang lebih sekitar satu atau satu setengah jam yang lalu ya. Ini jadi tapi masih dingin sih, masih dingin gitu, masih dingin. Dan ini guys ya, ini mereknya adalah apa nih guys ya, almond ya. Dia D-H-I-Y-A ya. Kemudian milk variants ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan apa lagi nih guys ya, fresh whole ya, kemudian delicious. Wow. Ini enak banget nih guys ya. Walaupun Chandra belum meminumnya, ini enak banget guys ya. Ini sawannya enak nih guys ya, karena ini memang sehat nih guys ya. Ini susu kalau salah ya, susu ya. Iya, milk susu. Susu mungkin variannya mungkin karena berbagai rasa nih guys ya. Dan ini di sini ada tulisan angka-angka 1 kalau nggak salah. 1 ya. Oh, ini dibuat mungkin ya. Dibuatnya 1 Januari
2020 ya. Begitu guys, mungkin dibuatnya guys. Atau maksudnya tujuan 2020 nih? Bukan kali ya, mungkin rasanya kali ya. Ini mungkin yang pertama itu, ini kayaknya rasanya nih guys ya. Jadi satu itu mungkin apa guys ya? Oh, tanggal produk nih guys ya. Oh, Januari 1 itu Satuari. Tapi 2020 nih guys ya. Ini gimana dong? Jawabannya gitu deh. Ini insya Allah sih masih bisa nih guys, masih bisa diminum guys ya. Oke deh. Dan ini W garis miring honey. Ya, W honey. Ini charter memang belum tahu nih guys. Nanti yang punya Mama Haistam, Haistam apa siapa sih? Jawabannya gitu deh. Nanti komentar aja di bawahnya guys ya. Ibunda komentar di bawahnya. Ini maksudnya apa? Ya enggak mungkin nanti dijelaskan ya. Dan ini guys ya, kemudian ada lagi di sini tulisannya almond. Ini luar biasa nih guys ya. Di sini ada tulisan lagi nih guys. Kita coba apa namanya ya? Fokuskan kembali. Di sini ada tulisan. Tulisannya tuh keren banget nih guys ya. Kok freezer? Oh, ada tulisannya nih guys. Ternyata ya ini peraturannya. Peraturannya guys ya, peraturan minumnya. Kalau ditaruh di freezer itu bisa kuat 1 bulan. Wow, luar biasa. Refrigerator 3 hari. Wow. Guys, tahu enggak sih refrigerator? Ya mungkin kalau freezer itu kan di atas, yang kulkas sama yang atas kali guys ya. Kalau refrigerator mungkin di bawahnya kali guys ya. Atau mungkin kayak semacam termos gitu, tapi Chandra belum paham juga nih ya refrigerator. Nanti yang udah paham tolong tulis di kolom komentar ya, biar Chandra lebih cerdas lagi nih ya. Kemudian nih guys ya, ada lagi di sini kalau di ruangan temperatur ya, ruangan yang biasa ya, atau mungkin ruangan yang ada AC-nya, atau mungkin ruangan ya, dalam ruangan tanpa ada di dalam kulkas, itu bisa 3 jam guys ya. Wow, ini ada IG-nya ya Allah. Almond ya add ya, jangan lupa IG-nya add Almond, iya ya. Kalau mau pesan ke situ nih, silakan DM atau gimana ceritanya deh ya. Ini halal guys, subhanallah halal. Kemudian ini gambarnya enak banget guys. Beratnya 250 gram. Bukan, 250 ml guys ya. Ini enak banget guys. Chandra udah gak sabar nih guys ya. Ini guys ya, yang Chandra masih penasaran ininya apa nih guys ya. Mungkin kayaknya nih varian rasanya nih guys ya. Varian rasanya itu nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa guys ya. Dan ini dengan madu ya guys, susu dengan madu itu enak, apa namanya, sehat banget guys ya. Oke ya, oke deh guys. Baik, kemudian kita lihat lagi guys ya. Kita lihat di sini kosong ya, di sini kosong. Kemudian ini kenapa, apa, karena mungkin ininya kalau dibuka mungkin kembali lagi guys ya, karena ini kedinginan kali guys ya, jadi agak penyok ya. Sebenarnya ini bukan penyok, rusak bukan sih, karena memang kedinginan kali guys ya, atau udaranya ada yang masuk gitu guys ya. Baik, kita coba lihat di belakangnya. Tidak terlihat ya guys, tapi insya Allah nih botolnya bagus lah ya, keren lah ya. Ini botol seperti ini biasanya hanya digunakan untuk sekali aja nih guys ya. Oke, baik kita coba buka nih guys ya. Ini masih apa, keras guys, berarti ini belum diminum, belum ada yang minum, masih baru. Ya iyalah, masih baru. Oke deh, kita coba buka aja nih guys ya. Almond dia milk varian fresh whole, kemudian healthy ya, healthy dan delicious ya. Chandra kayaknya kudu belajar bahasa Inggris lagi nih. Baik, kita coba langsung aja buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada gasnya guys ya, mungkin karena ada madunya itu, subhanallah ya. Jadi madu itu ada gasnya dikit ya, ya. Tadi gas guys, dengar nggak tadi ya, pas dibuka itu langsung ada kayak keluar gas gitu, gitu ya, gitu ya guys ya. Oke, kita coba buka ya, bismillah. Klek ya, ada kleknya. Baik, kita coba buka guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, masih ada esnya guys. Ini seger banget. Pokoknya nanti langsung aja nih guys ya, hubungi. Ini jangan sampai tumpah nih, kita tutup dulu deh. Kita tutup dulu. Chandra mau ngasih tahu lagi Instagramnya nih guys ya, Instagramnya atau IG-nya nih guys. Jangan lupa untuk di follow IG-nya. IG-nya guys, Almond, @almond ya, Almond
DHIYA. Oke ya, Almandia ya. Ini pokoknya IG-nya kalian kudu pada follow, kudu pada. Pokoknya kali ini keren, sehat banget guys ya. Susu, ada madunya juga. Kemudian ada almondnya juga. Almond itu kan kacang ya, semacam kacang almond gitu ya. Oke. Kapan minumnya Chandra dong? Ayo udah deh, kita minum aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita terusin ya. Ini jangan sampai hilang. Ini terusin aja deh ya. Baik. Ini mohon maaf nih guys ya, karena nggak menyiapkan tisu nih guys. Kita coba minum guys. Ini segar banget guys ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masyaallah. Alhamdulillah. Guys, tiga kali minum guys ya, tiga kali seruputan guys istilahnya gitu, segar banget guys. Rasa almondnya kerasa, rasa susunya kerasa, kemudian manisnya pas guys ya, dan rasa madunya yang menyehatkan itu guys. Jadi apa guys, walaupun ini apa ya, dingin guys, tapi di badan tuh hangat guys ya. Walaupun dingin tapi di badan hangat. Kita coba lagi ya guys ya, Almondia ya. Almondia, oke, kita coba lagi Almondianya ini. Dan ini milk varian, fresh, healthy, delicious ya. Kemudian with honey. With honey ini keren banget dengan madu guys ya. Ini angka 1 nih guys ya. Angka 1 tuh Chandra belum tahu, mungkin nanti penjualnya bisa langsung komen di bawah ini ya. Di kolom komentar ya. Untuk belinya kalian langsung aja DM di @almondia atau mungkin di deskripsi nanti Chandra coba dapatkan untuk apa guys ya, nomor teleponnya guys ya, barangkali dapat guys ya, kita coba nanti guys ya. Oke, nomor WhatsAppnya guys, kita coba lagi ya. Bunda atau mungkin siapapun Anda atau teman-teman dari siaran Chandra Kirana, kita coba lagi minum. Bagaimana rasa, kalau tadi rasa enak guys, apakah ini seenak yang tadi? Bismillah. Berasa banget guys, enak banget ya, walaupun dingin tapi hangat di badan. Ini dia guys ya, bedanya minuman-minuman yang lain dengan minuman Almondia milk varian, fresh, healthy, dan juga delicious. Wow. Segar banget guys. Kalian kudu pada borong, kudu pada beli ya. Dan kudu pada apa guys, mencicipi guys ya. Soal harga nanti tanya yang tahu, tanya yang punya. Langsung aja ke itu guys ya. Kemana tadi? Ke mana guys? Soal harga langsung aja kalian DM aja untuk Instagramnya guys ya, di @almondia. Oke ya. Baik guys, sepertinya itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di siaran Chandra Kirana. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan like itu gratis ya gak? Kemudian subscribe gratis. Kemudian ada lagi ya guys, untuk apa guys, misalkan kalian mau share gratis juga ya gak? Karena ini memang biar YouTube-nya Mas Chandra ini berkembang nih guys ya, usahakan ya kalian itu subscribe lah ya, biar nanti bisa mengetahui ya perkembangan video-video terbaru dari Mas Chandra Kirana. Baik, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di siaran Chandra Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.